Akhirnya sudah ada titik terang. PKH dan BPNT tahap 1 cair melalui KKS dan PT Pos Indonesia. Dan selamat, dua kriteria berikut ini akan masuk perluasan penerima bantuan iuran di tahun 2023. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita simak videonya. Mohon izin, Pak, tadi bilang katanya ada dana mengendap di Himbara. Itu totalnya berapa kalau boleh tahu? Dan tadi Ibu bilang kalau untuk pos PT Pos itu kan efektif tapi bayar. Menurut Ibu untuk mengendap itu dengan PT Pos itu beda jauh atau enggak gitu, Bu? Jadi lebih efektif yang mana? Nah, kemudian tadi Bapak juga cerita kalau misalnya satu lagi PBI itu kan disablon tadi ada 100 juta dipastikan, itu berarti total yang mendapatkan difabel yang mendapatkan BPJS 100 juta. Oh, belum. Oke. Okay. Terima kasih. Yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh, ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank, itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah, itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan, itu kita baru lewat pos. Itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada. Kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data. Karena ada yang kemudian kita, seperti kalau teman-teman tahu, kita waktu hari disabilitas, kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, enggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu? Karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Baik, ada lagi? Yang Ahu dulu sebentar, jadi yang Ahu ini memang itu kenapa di Stranas ada namanya utilisasi NIK, karena kayak DTKS lah misalnya, kalau kita cross NIK yang ada di DTKS dengan di BKN itu kan daftar pegawai negeri semua kan, kalau dia ada udah pasti dibuang sama DTKS karena ini orang gak miskin, dia pegawai negeri gitu ya, atau TNI Polri, kan di BKN basis crossingnya, pemadanannya itu basisnya NIK. Kalau kita bawa dia ke Samsat, ternyata dia punya mobil, pasti dibuang sama DTKS, berarti dia punya mobil. Nah, ini kita bilang utilisasi NIK jadi penting karena kemanapun pemastian ini bisa lebih gampang kalau ada NIK. Nah, DTKS ini harusnya jadi data buat yang kalau NIK-nya cerita orang miskin. Nah, waktu ke aku, itu kan pendaftaran perusahaan. Rupanya pinjem KTP segala macam di oke. Sekarang kecemplung lah di Ahu nama-nama yang kalau di DTKS ada. Menurut kami, kami yang akan ke Ahu minta diperbaiki. Karena memang ada program kita di sana bahwa nama-nama yang dimasukkan ini nggak terverifikasi. Jadi kalau ada kenapa-napa perusahaannya tanggung jawab. Jadi dikejar, ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan. Itu jadi. Jadi ke Ahu ya, jangan di sini gitu. Kalau di sini sih selama dia miskin ya sudah gitu kan. Soal namanya KTP-nya dipakai di sana ya, tapi dimungkinkan pemadanan itu karena ada NIK. Makanya kita mendorong pakai NIK. Sama kita bilang kalau penerima melon orang miskin ada NIK-nya.
Kalau DNIK-nya ada di DTKS, baru dia terima melon, misalnya begitu. Atau yang listrik juga kalau ada NIK-nya dicocokkan ke DTKS. Jadi DTKS itu pencocokan kedua, itu kriteria orang bisnis. Saya pikir itu ya. Baik. Mungkin saya bisa nambahkan ya, sebentar ya. Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah, terus mic-nya mati. Mic-nya mati. Enggak kedengeran ya. Tes. Ya, udah belum? Ya, jadi PNS, kemudian kan kami peringati daerah kan bahwa ini PNS kenapa terima bansos. Ternyata mereka protes ke saya, Bu, ini bukan PNS, dia honorer. Terus saya kemarin diskusi dengan staff, kalau Honda kenapa terhadap di BKN? Sudah, kalau mau komplain, silahkan komplain ke saya. Datanya ke saya, nanti kita cek. Saya akan komunikasi dengan BKN. Seperti itu. Jadi, tapi bahwa memang saya selalu sampaikan, kita harus belajar gitu. Tadi Pak Pahala ngomong bukan di kita, tapi saya harus disiplin gitu. Kita cut dulu, nah nanti kalau komplain, ya silahkan komplain ke kami. Gitu. Nanti baru kita, jadi saya cut dulu gitu. Pokoknya kita cut dulu, sepanjang kita tahu kita cut, nanti baru oke, kalau ada verifikasi kita verifikasi, begitu. Baik, terakhir ya, silakan Mbak. Bu, tanya tentang yang bansos lansia ini kan masih diteruskan, ini kan rawan juga untuk korupsi karena kan bantuan permakanan itu loh Bu, tapi kenyataannya di lapangan juga itu rawan korupsi karena dititipkan ke perangkat ya Bu ya. Nah ini bagaimana, dan juga tentang temuan dugaan bansos DKI Bu, yang beras busuk di gudang Perumda itu beras busuk apa? Iya, ada 1.000 ton atau dugaan korupsinya 2,85 triliun mungkin ada di mana? Di Perumda di DKI Bu. Merunda? Iya. Merunda? Berasnya busuk. Iya, busuk dan kuning. Kita nggak pernah ngasih beras. Ya, aku nggak bisa jawab ya Mbak. Kita nggak pernah ngasih beras selama 2 tahun ini. Kita tidak kasih beras ke masyarakat. Dari KPK mungkin apakah ada tindakannya? Oh, ya, dari KPK. Belum dilihat. Nanti kita ke PP. Ini sebagai Stranas ke sini ya. Stranas PK. Oke. Okay. Kita ya. Jadi yang permakanan lansia itu kita titipkan bukan perangkat Mbak, ke POKMAS, kelompok masyarakat yang dibentuk oleh ya memang petugas, perangkat itu bisa kelurahan, tapi uangnya itu ke POKMAS, bukan ke perangkat. Begitu, ya. Yeah.